bilang foto. Ayo booking. Untuk satu pelaku sendiri sudah ada diidentifikasi dan sedang dilakukan pengembangan oleh petugas untuk melakukan pengembangan terkait dengan identitas dari pelaku. Yang meninggal itu pelaku. Jadi ada satu orang yang meninggal itu di memang diidentifikasi sebagai pelaku yang membawa alat peledak tersebut. Yang terluka itu siapa aja, Komandan? Terluka itu anggota polisi atau? Jadi anggota yang terluka ini ada 8 orang dan satu masyarakat. Yang meninggal katanya petugas, Pak. Ada satu orang anggota meninggal. Itu masyarakat kenapa bisa jadi korban, Pak? Nanti kita cek dulu untuk terkait posisi dari masyarakat pada saat kejadian, kita masih cek lagi. Tapi sementara informasi ada 9 korban yang ada, 8 dari anggota dan 1 dari masyarakat. Pak, kendaraan bermotor yang digunakan itu betul, Pak, yang ada stiker? Ya, jadi terkait dengan kendaraan yang digunakan, ini merupakan teknis dari pengembangan penyidikan. Mungkin ini tidak kita lansir ya dengan kondisi itu, karena itu akan mengganggu proses pengembangan kasus. Tapi yang meninggal dua, satu pelaku, Pak. Jadi yang meninggal ini ada 9 orang, 8 orang. Korbannya ada 9 orang, satu meninggal anggota. Yang meninggal anggota. Ya. Kalau yang diduga pelaku sendiri, diduga pelaku juga meninggal. Berarti 2 orang, Pak. Dua yang meninggal. Dua meninggal, 7 masih. 7 lagi dalam perawatan. Dalam perawatan ini. Kondisinya seperti apa? Untuk kondisinya masih relatif ya, tetapi informasi dari kesehatan mudah-mudahan tidak fatal. Kalau masyarakat yang meninggal itu siapa? Masih kita lakukan pengecekan. Masih terlalu jauh ya, kalau misalnya kita menyampaikan dengan kondisi yang terkait dengan hal itu. Nanti akan ada update informasinya yang kita info. Sejauh ini dok, diduga pelaku ini masuk memang langsung ke dalam polsek atau seperti apa ini? Jadi pada saat kejadiannya memang anggota sedang melaksanakan apel, kemudian pelaku tersebut masuk ke depan pintu dan akhirnya terjadi ledakan tersebut. Untuk detail lagi kejadiannya kan ada beberapa rangkaian lagi. Nah ini masih dilakukan pengecekan lagi untuk verifikasi selanjutnya, untuk info selanjutnya lagi. Pak, jenis bomnya? Bom bunuh diri, betul ya, Pak? Iya, benar. Bomnya di tubuhnya gitu, Pak? Apa? Ya, untuk spesifikasi bagaimana rangkaian kejadiannya, bagaimana peristiwa dan dilakukan oleh pelakunya, nanti akan kita verifikasi lagi, kita cocokkan lagi data dan kita update untuk info ke publik. Untuk korban udah dilarikan ke rumah sakit, Pak? Ya. Korban dirawat di mana, Pak? Sementara korban juga belum saya cek ya posisinya ada di mana semua, tapi korban-korban yang tadi semua sudah dibawa ke rumah sakit. Kapolsek sudah korban juga, Pak? Termasuk Kapolsek saya belum cek apa posisinya Pak Kapolsek seperti apa. Pak, sekitar 10.45 tadi ada ledakan lagi, Pak. Apakah itu bisa dikonfirmasi bahwa itu bom kedua? Jadi memang ada tadi benda yang dicurigai memang bahan peledak juga, itu dilakukan disposal dengan melakukan peledakan di sini. Terkait dengan bahan tersebut, itu juga sementara dilakukan verifikasi lagi. Ditemukan di mana, Pak, bahan peledak kedua? Ini juga, Pak, lagi kita cek semuanya. Jadi satu bom yang ada di tubuh korban dan satu lagi ditemukan di suatu tempat. Di ya, jadi ada satu yang melekat dalam tubuh pelaku. Yang sudah meledak. Satu lagi berada di lokasi atau di sekitar ledakan itu. Saat ini masih dilakukan penyisiran, Pak? Ya, jadi dilakukan pengecekan lagi, penyisiran oleh tim Gegana dan sterilisasi lagi dengan beberapa areal.
karena diragukan jangan sempat ada benda lain yang memang rawan meledak. Pak, bisa diinformasikan bom kedua itu ditemukan di mana? Apakah masih di sekitar Mapolsek? Nanti kita cek lagi ya, karena datanya masih terbatas. Antisipasi mungkin untuk di sekitar wilayah Bandung lah, Pak. Mungkin seperti apa, Pak? Kita bergerak cepat untuk melakukan penanganan kasus ini. Jadi terkait dengan terjadinya ledakan, ya, dilakukan TPTKP, kemudian dilakukan sterilisasi oleh tim Gegana. Demikian halnya dengan atensi kepada seluruh wilayah, juga untuk melakukan kewaspadaan dan juga melakukan antisipasi di lingkungan masyarakat. Jadi termasuk penelusuran terkait pelaku-pelaku ini nanti akan kita lakukan pengecekan. Untuk itu masyarakat tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas dengan kejadian ini, karena petugas bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan insya Allah kita laksanakan dengan penanganan yang cepat menuntaskan permasalahan. Pak, kejadian ini menjelang Natal, Pak, gimana Pak antisipasi pengamanannya, Pak? Nanti tahapannya kita akan membicarakan terfokus itu ya. Pak, pada peningkatan keamanan setiap polsek di wilayah Jawa Barat, Pak? Cuman meningkatkan kewaspadaan saja, untuk standar pengamanan di polsek atau kesatuan masing-masing itu memang sudah ada. Untuk di lingkungan ini, Pak, publik kayak mall-mall atau misalnya tempat-tempat taman seperti itu ada, Pak? Ya, insya Allah akan kita atensi dan juga kita lakukan peningkatan pengamanan terkait dengan area-area publik. Pak, ini diduga sudah dikenal. Ya, jadi tim juga sudah bergerak untuk melakukan pengecekan dan pengembangan dari kasus ini. Jadi pelaku sudah diidentifikasi dan juga sudah dilakukan pengembangan. Jadi di sana mungkin keluarganya atau apanya gitu di ini. Ya, itu bagian dari pengembangan penyelidikan. Terkait data teknisnya tidak kita infokan karena itu merupakan info yang dikecualikan ya. So, untuk sekarang ini pelaku sendiri tunggal Pak atau ada? Sementara yang kita dapatkan informasinya data pelakunya sendiri. Pak, ada yang bisa diungkapkan Pak dari identitas si korban Pak? Misalnya umur atau postur tubuh atau gimana Pak? Terkait data teknisnya masih belum bisa kita publish. Tapi intinya 9 ya Pak ya, berarti korban. Iya, 9 korban. 9 di luar pelaku ya Pak ya? Di luar pelaku ya. Di luar pelaku. 10 ya. 2 meninggal ya Pak ya? Iya. Terpaksa pelaku. Oke, Thank you for watching my video.